teman-teman yang nggak tahu kita di mana, Blue Shelter Cafe. Blue Shelter Cafe tempatnya di mana, Pak? Pasnya di Poka, Perumahan Pemda 3, Jalan Yadam Kutehena, pas di belakang kampus. Pintu depannya mau masuk ke FISIP ya? Iya kan? Dari hukum, pokoknya pintu gerbang terus lorong Perumahan Pemda, lorong pertama sebelah kanan. Blue Shelter Cafe, kita sama ownernya nih. Beta nama David. David, umur? Umur sekarang masuk 24 tahun. 24 tahun owner cafe loh. Mahasiswa juga? Mahasiswa sampai sekarang. Masih sampai sekarang, berarti udah mulai ragu. Menurut info yang beredar, beta mahasiswa tingkat lansia. Dia sudah mulai memasuki usia sesepuh di Fakultas Hukum ya? Ya, legend beta. Anak-anak hukum Umpati, datang dong ke sini, ramein. Ada nih yang mahasiswa hukum dari Umpati, buka kafe dekat kampus pula. Masa nggak datang? Iya. Terus, ceritain sedikit dong, awal latar belakangnya sampai bikin punya berpikiran punya usaha, berbungkar masih muda juga. Punya usaha, kenapa harus kafe? Terus, yang bikin beda Blue Shelter sama tempat lain apa sih? Blue Shelter ini bukan kafe, tapi coffee shop lebih tepatnya. Coffee shop? Ya. Dan lebih identik itu? Iya. Alasan beta buka tuh awalnya sih iseng awalnya. Secara sengaja, kebetulan waktu itu juga agak susah cari kopi single origin di Ambon. Kebetulan ada budget, space budget sama investasi di dunia game. Investasi dunia game? Iya. Itu harus digarisbawahi. Bahwasanya game nggak selalu melulu sama yang negatif. Iya. Ya, space budget itu yang kita gunakan. Kenapa sih kita sih coba bikin suatu coffee shop yang menggunakan specialty bean di dalamnya? Ya, akhirnya jadi. Awalnya iseng, sebelumnya punya hobi di game, terus berinvestasi di situ, terus budgetnya digunakan jadi modal usaha ini. Bener kan? Ya, betul. Tapi itu gimana sih sampai bisa berinvestasi di dunia gaming? Bagaimana sih mulanya? Kebetulan waktu itu yang beta mainkan tuh game MMORPG. Jadi memang beberapa itemnya tuh harganya cukup fantastis sih. Dan kebetulan dari SMA memang beta kerja. Saya nggak tahu mau diaplikasikan kemana duitnya. Ya beta beli item saya di game. Saya nyangka pas dijual juga harganya lumayan juga. Tembus berapa? Hampir 40. Berarti itu jadi modal awalnya Blue Shelter ini ya? Iya, modal awal. Tapi kan nggak langsung jadi kan, maksudnya pas kepikiran gua nih mau bikin kafe, tapi kafenya kayak gimana, kan kayak gitu. Awalnya tuh gini, beta waktu itu sempat di sebuah gudang, feelnya dapat, wah ada tempat sebagus gini. Gudang loh. Gudang. Tempatnya nyaman, ngeming, sirkulasi udara yang bagus. Kenapa beta sih aplikasikan aja jadi tempat nongkrong gitu. Jadi untuk yang belum tahu, Blue Shelter ini awalnya dari gudang, benar nggak? Sebenarnya sih lahan kosong, lalu jadi gudang. Jadi gudang. Gudang owner di lo sebenarnya. Terus kepikiran untuk bikin ini jadi coffee shop. Sekali lagi coffee shop ya, bukan kafe. Betul. Mungkin untuk yang belum tahu, bedanya coffee shop sama kafe? Kalau kafe itu lebih lari ke segala sesuatunya ada. Ya. Kalau dalam retail ya mungkin kayak tot bar. Ya. Kalau coffee shop itu dominannya kopi aja gitu. Iya. Nah, jadi menunya tuh genrenya di kopi ya. Iya, dominannya di kopi. Iya, gitu. Ini juga sebagai apa? Mungkin kan ada nih penikmat kopi tapi bukan kopi otentik. Nah, jadi ini juga jadi pendidikan perkopian. Ada nih abang-abangan kafe sama abang-abangan kafe shop di Poka. Kenapa saya tertarik ngangkat Blue Shelter? Karena tempatnya juga nggak mainstream, nggak di tengah kota Ambon. Tapi nggak kerasa udah berjalan berapa lama? Udah mau jalan 2 tahun nih, Bang. Nah, 2 tahun. Bukanya masih ingat tanggal berapa? Tanggal 24 Juli. 24 Juli. Ini Januari, berarti beberapa bulan lagi bakal ulang tahun kedua ya? Oke. Ulang tahun kedua harus ada yang baru dari Blue Shelter, harus studi maju lagi ya? Amin. Oke, kita tunggu ya. Terus, menu yang spesial di Blue Shelter? Menu yang spesial kita pertama kali untuk datangkan cold brew di kota Ambon, karena waktu itu beta pikirnya Ambon ini daerah tropis. Ambon daerah tropis, butuh sesuatu yang dingin.
Makanya cold brew, kopi yang konsentrat selama 12 jam itu kita coba aplikasikan di Ambon dan syukur dia punya animonya cukup bagus. Sama yang kedua mungkin yang jadi menu favoritnya kata di sini nih ya Vietnam drip lah. Iya, VD. Kita anggap itu wajar sih. apa yang di, kenapa kalau dari menu udah ada spesialisnya? Silakan. Nih. Oke. VD, VD Ice. Kenapa kita harus datang di Blue Cell Tel? Dari ownernya sendiri, kenapa kita harus datang di Blue Cell Tel? Kenapa ya? Kita rasa di Blue Shelter kita punya sebuah gudang, teman yang baik, dan cara membuat kopi. Kita kata mau slogan. Oke. Terus kenapa saya angkat cafe shop ini sebagai konten saya? Pertama, karena ownernya sendiri itu masih relatif muda. Terus ini bisnis perdananya ya? Sebenarnya bukan juga sih bang, kalau dibilang perdana, kita sempat main di all shop juga dulu. Cuman kurang passionnya sih. Jadi ini usaha yang lebih passion. Jadi mengejar, ada kan orang yang mengejar passion tapi gagal untuk mengkomersilkan. Nah ini nih adalah orang yang mengejar passion tapi lebih berani untuk membawanya jadi lebih komersial. Nah itu. Punya nggak saran atau tips untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin punya usaha, entah usahanya apa, tapi belum berani? Kalau beta sendiri sih, untuk membuka satu usaha yang penting itu katong tahu dulu apa sih yang mau katong lakukan. Satu, tahu apa yang mau dibikin. Sama yang kedua dan mungkin yang terakhir, just do it. Just do it, bikin aja dulu. Namanya nanti agak cacat, agak kurang, nggak harus selalu langsung sempurna. Kita bakal belajar di proses. Nah, setidaknya kalau misalnya gagal sekalipun, mungkin ada kesempatan lain. Nah itu. Sudah kayak so ada pengalaman. Unggul di pengalaman dulu. Udah punya cerita dulu. Jadi satu orang bilang usaha ini, gue pernah kok asik. Nah itu udah unggul di situ aja dulu. Nah sebutin deh satu biji kopi favorit. Beta untuk biji kopi favorit dan alasan beta buka itu Mandeling Honey Process. Oh. Punya cita-cita nggak terkait dengan coffee shop ini? Beta cita-cita tuh simpel sih. Beta pengen jangan lagi yang barat ke timur, tapi cobalah yang timur ke barat. Dengan artian branding ya. Iya. Jadi kita nggak harus jadi follower, ya kan? Kita ciptain pasar, kita yang bikin itu jadi suatu isu, dan orang dari bagian Indonesia Barat lebih tertarik untuk ngikutin tren kita, bukan kita lebih ngikutin tren mereka. Kayak begitu kali ya? Iya. Iya itu. Untuk yang mau tahu segala sesuatu tentang Blue Shelter, Blue Shelter punya akun Instagram @blueshelter, SHLTR ya? Iya, @blue.shlter. Jangan lupa di follow. Kalau nggak di follow back, nggak usah baper juga. Itu namanya juga akun bisnis. Yang jelas adalah kita jadi tahu, oh ada nih tempat nongkrong alternatif yang dekat kampus Unpad yang nggak harus melulu ke tengah kota, iya kan? Iya. Jadi untuk anak-anak Unpati di sekitar dan untuk anak-anak Ambon yang pingin tahu coffee shop yang otentik atau yang pingin mau rasain suasana lain, boleh datang di Blue Center kok. Ya. Jadi nggak selalu harus nongkrongnya di kota-kota juga. Sekali-sekali main di Bagualap. Terus jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Kalau ada tokoh anak muda yang inspiratif, kalau ada isu yang menarik untuk diangkat, boleh kok komen di bawah. Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa find and follow kami di Instagram, Blue Shelter dan Toko Bun Andre. Karena follow dan subscribe itu salah satu bentuk apresiasi kita untuk bisa memanfaatkan media sosial lebih positif. Nah, itu dia. Hari ini Bapak ini yang kami undang bukan karena apa, karena dia sudah mulai dulu. Dia harus selalu sempurna kok. Gitu, mulai dulu. Just do it. Oke? Okay? Saya mau tanya quotes yang paling kamu suka, yang paling ngena di otak. Quotes yang paling ngena di beta otak itu dari film buatan Pixar, Toy Story, Buzz Lightyear. Go to infinity and beyond. Pergi ke tak terbatas dan melampauinya. Iya.
kamu punya impian dan bakal diwujudin sekarang ini juga. Cuma satu impian, apakah itu? Satu impian ya, kesetaraan. Yes. Oh iya betul, akun pribadinya dong Instagram. Akun pribadi beta david.sldr. Kasih satu statement tentang anak muda Maluku. Entah itu ajakan, entah itu nasihat, entah itu quote. Tapi kasih satu statement. Silakan. Kalau beta sih, mari bangun bersama saja sih. Karena ketika katong sama-sama membangun dan sama-sama saling bawa satu sama lain, beta yakin bisnis lokal tetap jalan. Dari si David yang punya self-talk, yang punya konten mobil self-talk, mari kita saling dukung, entah itu usaha, entah itu industri kreatif, apapun. Kalau kita saling dukung, pasti kita maju. Gitu ya? Ya. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Ingat, kita tunggu kalian datang di Blue Shelter. Sampai jumpa.